Dan kita bakalan bahas itu sebuah Soto Ganto gratis ada 2 skin di turnamen habis. Bro, betul lah coy. Oke, turnamen kali ini kita bakalan main sebuah game Free Fire. Dan kita bakalan bahas itu sebuah Soto Ganto gratis ada 2 skin. Katanya sih begitu ya, cak. Tapi warnanya aneh. Jangan lupa bang, lo wajib coba ngecek di bagian eventnya, di mana di situ ada sebuah skin dari Soto Ganto atau itu sebuah shotgun yang 2 pelornya itu guys ya. Nah di situ peternakan ada yang bilang kalau misalnya ada 2 skin yang gratis, yo bro, ya betul aja cuy. Emang iya guys, yuk kita langsung lihat guys ya. Katanya itu ada di FFWSID turnamen habis. Bro, betul lah coy. Bentar guys, 2. Lah ini mah disuruh vote ya. Enggak guys, ini disuruh apa nih teman-teman? Nah, kalau misalnya guys ya, di sini ada sebuah event di mana di bagian FFWSID cuy. Dan di sini pun ada SG2 gratis dan bener cuy. Ada 2 skin shotgun gratis, bro. Ini bisa sama kita ambil tah? Coba. Vote. Oh, bentar guys. Disuruh vote. Jangan bilang kita disuruh pilih salah satu, teman-teman. Oke, kita coba guys ya untuk meluncur ke webnya. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk dan kalian bisa tengok ada 3. Bentar. Bang, ini gak ada lagunya tak bang? Bentar ya. Kok gak ada lagunya sih guys? Lah gak ada lagunya cuy. Gak tau kenapa teman-teman. Udah tak pencet ya guys. Satu di bagian pojok kiri tuh. Kukirain bakalan ada yaitu sebuah lagu bertema Ramadan. Soalnya ada ketupat-ketupat. Nah di sini hadiah dari Habib dan Rido. Hadiah terpilih akan menjadi sebuah hadiah utama di Ramadan 2024. Bentar. Ini bener-bener bisa kita dapat semua atau gimana guys? Oh disuruh vote ini cuy. Kagak guys. Kesempatan voting tersisa satu yang ini loh teman-teman nih. Kakak bisa guys, ini mah bukan semua yang kita dapatkan cuy, melainkan kita disuruh pilih salah satu ya guys ya. Dan di sini bukan cuma shotgun 2 teman-teman, melainkan ada juga yaitu sebuah inkubator ya guys ya, yaitu sebuah tiket cuy. Nah yang ke satu ini teman-teman, jadi mana shotgunnya ini dia menambahkan sebuah jarak sama akuratnya guys. Tapi minusnya ini adalah kecepatannya ya cuy. Dan di sini pun sudah di vote 10 juta orang bro. Ini lumayan baik-baik guys. 10 juta itu banyak banget ya guys ya. Dari sini pun teman-teman di bagian kedua ya di mana ada pilihan cuy. Kayaknya ini jarang sih orang pilih ini teman-teman. Tapi belum banyak loh 2 juta cuy. Kok ada orang yang mau pilih ini ya guys ya? Inkubator teman-teman, itu sebuah tiket inkubator gitu loh. Kenapa nggak antara dari 2 skin ini gitu loh. Nah, habis itu guys ya yang terakhir. Gue nggak tahu guys, ini kira-kira berapa nih guys? 3 kah? 3 inkubator kah atau apa cuy? Kayaknya iya deh, kayaknya 3 teman-teman. Nah, habis itu guys ya yang terakhir cuy, atau yaitu hadiah yang disuruh vote yang itu ketiga cuy, yaitu pilihan ketiga. Jadi mana teman-teman, di sini jaraknya naik ditambah lagi kecepatannya naik, tapi minusnya di sini adalah akurasi. Akurasi diminusin guys. Dan di sini pun yang pilih, buset bro, 38 juta coy. Wow. Kalau kalian pilih yang mana teman-teman? Kira-kira yang ini, yang satu atau yang kedua guys, yang tiket inkubator atau mungkin yang ketiga cuy, yaitu sebuah Soto Ganto. Dan ini pun beda skinnya ya, kalian bisa tengok teman-teman. Beda skin sudah pasti beda pasif juga cuy. Bentar, kalau misalnya gue disuruh milih sih sudah pasti kayaknya gue bakal milih yang ketiga sih teman-teman, yaitu sebuah yang ini guys ya, yang ini gambar kelinci atau apa teman-teman ya, kayaknya gambar kelinci deh ya gak sih guys, kelinci ya guys ya, kelinci. Ajar sih kenapa pada banyak yang pilih yang ini teman-teman. Soalnya kalian bisa tengok di sini ada tambahan plusnya guys, walaupun sini minusnya akurat, tapi plusnya itu ada di bagian kecepatannya guys ya. Lumayan menambahkan sebuah kecepatan cuy dan jaraknya ya teman-teman. Sedangkan kalau misalnya ke satu ini dia jarak sama akurasi, tapi minusnya wah move speed guys. Dan kita membutuhkan itu sebuah move speed ya guys ya, atau itu kecepatan cuy. Sudah pasti gue bakalan pilih yang kiri, yang kanan lah. Aku pilih yang kanan cuy, yang ini. Kalian pada pilih yang apa teman-teman? Oke, karena sudah tidak ada lagi dibahas, mungkin kita sambil ngegacha ya guys ya. Soalnya di sini aku pun mendapatkan yaitu sebuah tiket gratis guys. Gara-gara event dari FFWSID ya guys ya, yaitu di bagian mana itu? Bentar. Yang di bagian gratisan tuh mana tuh bang? Waduh, hilang tak? Sudah hilang kah? Nah pokoknya teman-teman, di situ kita bakal mendapatkan yaitu 7 ya guys. Kalau nggak salah disuruh main 18 kali kita bakalan mendapatkan yaitu sebuah 7 inkubator. Nah itu dia tuh. Yuk kita sambil ngegacha dan gue berharap ya guys, semoga saja bisa mendapatkan teman-teman, yaitu sebuah skin. Dahlah terserah guys, yang penting dapat blueprint lah, jangan dapat batu akik ya guys ya. Soalnya gue selalu mendapatkan batu akik cuy. Astaga, yuk bismillahirrahmanirrahim dapat yuk. Yuk dapat blueprintnya, blueprint. Entah yang ini, entah yang ini. Kalau bisa sih yang ini sih, dapat 2 ya guys ya. Gue kepengen sih dapat yang ini sih teman-teman ya ini. Tapi sayang guys, di sini kita butuh 2 blueprint ya guys ya. Nah ini,
Bagusnya itu dia ada armor cuy, armor penetnya teman-teman, itu lumayan gacor banget. Yuk kita langsung let's go untuk ngegacha sama-sama. Dan bismillahirrahmanirrahim, semoga kita langsung dapat ya guys, yaitu dua ini sih kalau bisa sih. Kalau bisa tapi ya guys, yuk bismillahirrahim. Set. Gacha dapat apa bang? Jo, lumayan lah guys ya. Aduh hai, tapi aduh gue pengen yang ini sih. Soalnya kalian bisa lihat coba batu akiknya gue guys, ada 10 teman-teman. Gak kepake gara-gara gue gak pernah dapat blueprint gitu loh. Gak lucu memang di game ini. Yuk 1, 2, 3 ha. Dapat ya yuk. Blueprint lagi. Ah batu akik. Oh enggak. Kukira batu akik lagi guys ya. Yuk gacha lagi. Eh mau langsung jangan sih. Kayaknya 5 kali gak nyoi gak sih guys. Satu kali gak sih. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat ini yuk. Aku pengen buat yang ini guys. Kalau bisa sih dapat yang skinnya 2 itu ya, yang blueprintnya 2. Aduh, ih lumayan loh. Bang, jangan bilang habis ini kita langsung mendapatkan itu yang ini guys. Gua berharap sih itu sih. Oke, teori keluar masuk ya guys ya. Keluar masuk. Yuk, bismillahirrahmanirrahim dapat ya. Yuk, ini yuk please yuk dapat yuk. Sisa empat. 1, 2, 3. Aduh, sayang sekali coy. Oke, yuk 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Boom. Oh, gak kepencet tadi, tah. Oke, dapat ya, guys. No, bro. Satu lagi loh, pada lantina. Oke. Yo harus dapat ya. Tinggal dua nih cuy. Kalau bisa sih langsung dapat dua-duanya ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo dapat yang ini ya. Gue pengen bet yang ini cuy. Pokoknya ada armornya guys ya. Gue sukanya itu cuy. Ada armor penetnya bro. Biar makin sakit guys ya kalau. Aduh gak dapat ini mah. Ya sayang sekali. Ya udahlah. Kalau begitu dapat satu aja. Biar kita bisa satu-satu ya guys ya. Kita tukarnya maksudnya yang di bagian yang penukaran sini guys. Yo, bismillahirrahmanirrahim, dapat yang ini, yuk. 1, 2, 3. Yang ini, please lah. Aduh, nggak dapat cuy, ele. Nah, jadi buat teman-teman, di sini kita mendapatkan yaitu 2 blueprint ya cuy. Yaitu blueprint ini sama blueprint dari ini. Dan ya udah deh, gue bakal tukarkan aja lah guys ya. Aduh, kalau ini sih gue terserah sih mau yang mana sih guys. Gue tadi tuh pengennya yang ini sih teman-teman. Nih yang ini guys. Pengen buat yang ini ya cuy ya. Aduh hai bro. Ya udahlah kalau begitu kita bakal tukarkan ya guys ya. Berarti gue hanya bisa tukar yang mana guys. Lah ini gak bisa yang laki-laki lah. Lah ini mah butuh 2 benjir. Ini butuh berapa? Nah ini butuh 1 nih. Yaudah deh. Kalau begitu kita hanya bisa tukarkan yang ini ya guys ya. Aduh. Kenapa gak senjata ya? Gue kepengennya sih yang bagian yang senjata sih ketimbang yang ini. Ah ya udahlah kita simpan aja lah guys ya. Semoga kedepannya kita bakal mendapatkan yaitu sebuah ini guys ya, token inkubator lagi sih. Oke, biar kita bisa ngegacha lagi. Dan di sini pun sayang guys, ternyata ini kagak bisa nih. Lah bangke, butuh 2 ternyata yang ini cuy. Butuh 2 ternyata yang ini guys. Ya, aku kira bakal sama kayak yang ini tadi, ini ya butuhnya cuma 1 doang ya teman-teman. Yaudah lah itu deh guys ya. Ya dimana untuk informasi yaitu sebuah shotgun gratis 2. Itu mah bukan shotgun gratis 2 guys. Melainkan kita disuruh pilih antara 2 shotgun itu. Yang mana mau kita ambil, yang kanan atau yang kiri. Dan itu pun ada pasif yang berbeda. Kalau aku gua ambil yang bagian kanan. Yang dimana yaitu yang ada move speednya ya guys ya. Minusnya sih akur tapi gak lah. Gak apa lah bodo amat guys ya. Yang penting kecepatan cip. Oke teman-teman itu deh guys ya. Untuk konten kali ini yang dimana kita membahas yaitu sebuah skin shotgun 2 gratis. Oke teman-teman, pasti sampai di sini. Jangan lupa kalian bisa kalian subscribe sebelum chat. Ke channel bahagia. Saya ada pas kepada semua. Ya sebelum nonton dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton iklan support dari kalian ke gua sih. Gua subscribe, makasih pada semua. Terus lu mentar gak sama subscribe aja. Petik so, pastinya. Bye. Dadah.